Ular dengan panjang 2 meter ini hidup di semak-semak di kebun karet milik warga setempat. Karena penasaran ingin melihat langsung, warga ramai datangi desa Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ular ini diduga sudah hidup berdiam diri dan tidak berpindah tempat selama 4 tahun belakangan. Orang-orang banyak yang datang-datang dari mana-mana, itu dari Banjar, Kalimantan Selatan, ya, Betula inilah, dari Kapuas. Ya, anak-anak Anjir ini sudah banyak juga yang datangan. Karena ada yang melihat di sini, warga sini sudah kurang lebih 4 tahun. Terus ular itu berpindah-pindah ke tempatnya? Ular itu menetap di situ, tidak ada yang pindah-pindah. Semakin banyaknya warga yang datang, lokasi tempat ular jenis King Cobra berdiam diri ini pun dipasangi pagar pembatas. Hingga kini belum ada tindakan dari pihak terkait atas keberadaan ular tersebut. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.